kita lihat Masjid Muzaffar Shah, Sultan Muzaffar Shah Gresik, dari dia kata tadi 509 tahun. Kita tengok bulatan keliling. Itu yang bonjol tu tempat khutbah lah, tempat imam. Tempat imam. Jadi sekarang ni kita lihat bangunan dia punya tu macam tak siap lah kan. Sudah 500 tahun. 500 tahun. Inilah dia corak bangunan sudah 500 tahun. Kita tengok betapa lama. Atapnya pun tak tahu. Tapi dalam dia masih cantik lagi. Dan dikelilingnya ada pokok kurma. Dia tanam pokok kurma. Pokok kurma. Dan di situ nampak. Di sini masjid ya. Dan di sini ada rumah. Rumah. Ni nampak rumah ni zaman dulu gah. Rumah besar juga. Rumah besar. Assalamualaikum. Dari mana? Daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Masjid Muzaffar Shah. Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. Dah berapa tahun masjid ni? 509 tahun. 509 tahun. Masjid Sultan Muzaffar Shah. Mustafa. Mustafa. Di sini apa aktiviti masjid? Aktiviti masjid, ceramah. Hari Selasa ya ada mengajar. Hari Selasa. Kemarin ada mengajar. Aha. Tiap-tiap minggu ada mengajar. Lepas tu Malay tu ada mengajar. Hari Khamis malam Jumaat. Hari Selasa Malay Rabu. Khamis malam Jumaat baca Yasin. Baca Yasin. Siapa nama imam di sini? Imam tak ada. Ada apa imam ganti-ganti kan? Ganti gitu. Tukar-tukar. Tukar-tukar. Ya, nama haji siapa? Haji Abdul Rashid. Haji Abdul Rashid. Ya. Haji Abdul Rashid ni sebagai apa di sini? Tok Siak. Oh, Tok Siak. Ya. Memang selalu ada sini. Dah berapa tahun dah kerja Tok Siak ni? 5 tahun. Ganti hok dulu mati. Oh, ganti. Berapa orang Tok Siak sekarang? Seorang ya. Oh, seorang saja. Tak perlu. Ni bekas peluru? Ya, bekas peluru. Tahun 2004. Oh, ada apa sejarah masa tu 2004? Ya, jemput budak-budak mari pasang kepulai dakwah mari dia. Ada ni, lepas tu dia buat rancangan dia. Gede budak. Dia katuk di jalan. Ya, dia katuk siap dia. Bawa bunyi dengan suara gede, dia katuk di jalan. Berapa orang mati? Mati 30 orang. Oh, itu budak-budak tu dari mana? Ialah dari Naro, Nara Tiwa. Oh. Sini tani tak ada sampai pun. Oh, orang sini tak ada? Tak ada. Ada orang report lah? Sejak tarikh tu dah tak ada lagi ya? Tak ada. Tak ada. Sekarang semua dah aman lah? Aman lah. Tak ada kacau? Boleh nak semaya, boleh apa. Dulu nak semaya, dia mari likung. Bila dengar suara saya, dia mari. Tahu ke apa. Lepas tu dia tukar askar polis. Hak atas tu balik ambil hak selatai tai. Selatai tai dia pehek lah. Kata Azir tu orang nak semaya. Sekarang ni nak semaya nak apa tak bereh tak ada tu apa. Tak bagi likung, tak bagi jaga apa. Sekarang dah boleh semayang lah. Semayang biasa. Masa 2004 tu Haji Rashid ada di mana? Masa tahun 2004? 2000 saya duduk jadi orang kebun di klinik. Tukang kebun situ. Tukang kebun. Nampak peristiwa tu berlaku. Ya, dia tak boleh masuk. Dia masa pagi tu ya katuk selalu, katuk jalan. Jalan ni jalan tubik. Nak masuk tubik tak ada. Jalan latah ni orang naga nak masuk tani dia buka jalan siap di sana. Orang tani nak pergi naga dia buka jalan siap. Masa tu pagi pukul berapa? Jalan pukul 9 lebih. 6 lebih. Solat subuh lah, solat subuh. Selepas solat. Selepas solat. Lepas solat, orang tempat tu balik. Ziarah kubur. Ada orang yang mari tu. Masa tu Haji Rashid solat di sini? Tak. Saya duduk kampung. Oh, duduk kampung sana. Jauh dari sini? Dalam sebatu lebih. Oh, sebatu lebih.
tak tapas. Masa tu Haji Rashid umur berapa tahun? Lalu ni 61. 61 talak 204 lah, talak 20. 42 lah. 40 lah, 40 tahun lah. 40 tahun. Mana peristiwa tu masih ingat lagi lah. Ada askar, ada polis dia. Berapa orang meninggal masa tu? 30 lebih. Yang lain tu cedera lah. Dia lari, kelip perbak rumah. Lari ya, sempat lari lah. Apa dia, orang tua-tua, hak wari budak tu lari dulu. Dia tak penuh, dia tak sakit. Dia tahu dah. Atusia, orang kata atusia. Atusia? Atusia. Antusiam? Atusiam. Oh, ada antusiam masa atusiam, tu? Atusia lah, yang boleh bawa budak mari tu. Oh, yang bawa budak mari tu dia panggil antusiam. Kemudian askar dengan polis datang lah. Mana berlaku salah faham lah tu. Berlaku salah faham. Masjid ni yang bina mula-mula dulu raja, raja mana? Raja ni dua wadik, Ustaz Ismail seorang. Ustaz Ismail dengan Ustaz Mustafa Shah. Raja ni asal dari mana? Raja ni ya, pok dia asal tu orang apa? Orang Raja Patani dari Yarang. Yarak. Tapi Siam lah masa tu. Oh, masa Siam lah, bukan daripada Kelantan lah. Ya, Raja Kelantan tu last sekali tu Tuan Kuding ke Pak. Tuan Kudin yang last sekali. Raja Petani. Last sekali jadi Raja Petani lah. Keturunan Raja Din tu ada lagi? Nak ayat tu habis. Oh, tak. Sepupu dia terlupa masa kalau dah silap. Sepupu ada? Tapi dah tak ada kuasa lah. Tapi hak masa orang bakar tu pokku-pokku ni pasal turun ni raja dah. Keturunan raja tu ada lagi lah. Apa ni? Dia panggil Raja Petani lah. Raja Petani. Kubur Raja Petani di mana? Kubur? Kubur Raja Petani